inilah kondisi menuju Jabal Mahnet. Masya Allah, tabarakallah, lihat pemandangannya indah banget ya. Tuh, lihat. Masya Allah, gunungnya botak-botak ya. Kasih gunungan. Botak-botak. Botak lah Bapak sih sama gunung. Lamun di Indomaret kan gunung teh hijaunya. Masya Allah, alhamdulillah kami rute kedua yaitu ke Jabal Mahnet. Alhamdulillah udah sampai di Jabal Mahnet. Masya Allah, itu lihat satu bis, dua bis, tiga bis, itu masih rombongan kami Al-Bantani. Itu satu lagi itu yang merah itu masih rombongan Al-Bantani. Jadi empat bis, Masya Allah, sekarang sudah kumpul di Jabal Mahnet. Kami mau refreshing dulu ya sebentar. Mungkin kemungkinan ada yang mau naik motor-motoran, lihat di sini ada naik onta juga ada. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini pemandangannya gunung. Masya Allah, ya Rob, ya Rob. Masya Allah, maaf saya belum tidur ini guys, mata saya aduh maaf banget. Masya Allah, lihat pemandangannya indah banget ya, gunungnya pada botak. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, 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 kumpul dulu, bareng-bareng kumpul, foto dulu. Foto dulu, foto dulu. Ini lagi sesi foto dulu ya, buat kenang-kenangan Al-Bantani. Masya Allah, membiru. Sudah. Siap. Al-Bantani. Yeah. Al-Bantani. Yeah. Al-Bantani. Yeah. Makmur. Allahu Akbar. Mirip tuh, mirip tuh, Masya Allah. Miripnya, mirip tuh, juga onta. Mirip tuh, juga onta. Aduh, kasihan, ontanya ditaikin terus. Ontanya nangis, ditaikin terus, ini kasihan. Saya nggak tega. Masya Allah ya, ini jamaah lagi pada main nih. Ada yang main motor-motoran, ada yang main kontal ya. Motor-motoran, main kontal. Nih Pak Ustad, nih Pak Ustad. Iya. Dan dukung terus channelnya Bapak Sarwo ya. Oke. Iya. Inilah suasana di Jabal Mahnet ya pagi ini bersama rombongan Al-Bantani. Ini kaki Papa supir. Sama gas itu dilepas semua. Ini nggak pakai barat tuh nggak pakai kaki. Ini diangkat semua kakinya. Tinggal Bapak supir, tinggal kanan kirinya. Subhanallah, ini semakin kencang. Padahal ini nanjak. Bismillah. Diciptakan keajaiban dunia. Salah satunya itu di Kota Madinah yang disebut Jabal Mahnet. Lihat di sini, ini Pak supir nggak pakai itu, nggak pakai gas, semuanya terangkat, tinggal setang doang atau setir aja. Ini tambah kencang. Kalau nggak pakai brake, ini mungkin melebihi 100 lebih, 120 lebih. Di sini yang namanya Jabal Mahnet, magnetnya di sini, jabalnya semuanya di Jabal Mahnet, cuma induknya itu atau pusernya itu di situ yang tadi itu. Sampai ke sono, ada perbatasan. Ini nggak pakai gas ini. Padahal ini nanjak posisinya.
ini nggak pakai gas, subhanallah.